keluarga besar dan wanita persatuan Provinsi DKI Jakarta yang pagi hari ini senam. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dan wanita? Makin mantap. Nah, tepuk tangan buat semuanya. Ibu-ibu semua yang saya hormati dan bapak-bapaknya, pagi hari ini kita bersyukur bisa berada di tempat yang jadi paru-parunya Jakarta. Datang ke sini lihat ibu-ibu senam penuh semangat. Insya Allah keluarganya pun nanti penuh semangat, Jakartanya pun penuh semangat. Kita akan bisa makin maju kotanya. Karena itu saya mampir ke sini untuk menyampaikan selamat dan terima kasih. Dharma Wanita Persatuan telah menjadi bagian dari penopang kinerja Pemprov DKI Jakarta. Saya percaya sekali, tidak mungkin kerja pemerintah berjalan dengan baik bila tidak ada supporting partner yang baik di segala lini. Karena itu kerja bersama ini luar biasa dan saya berharap ibu-ibu semua terus semangat dan olahraganya dijadikan sebagai kebiasaan. Kalau olahraga jadi kebiasaan, insya Allah ibunya sehat, keluarganya sehat. Kalau bapak terbiasa olahraga, belum tentu keluarganya ikut. Tapi kalau ibu terbiasa olahraga, insya Allah keluarganya akan ikut olahraga. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi. Ibu-ibu silakan nanti meneruskan senamnya. Kali ini saya belum ikut senam. Nanti di acara yang berikutnya ikut senam. Dan insya Allah hari ini Ragunan makin meriah. Ini ibu sekalian, sekaligus saya ceritakan di sini. Baru minggu lalu kita selesai sayembara renovasi Ragunan. Nantinya Ragunan akan berubah, tidak hanya seperti tempat kita datang melihat flora, fauna, kemudian berbagai macam variasi binatang di sini, tapi nantinya ini menjadi salah satu taman dan kebun binatang yang insya Allah kalau nanti sudah jadi bakal yang salah satu yang terbaik di dunia. Secara ukuran kita nomor 2 terbesar di dunia. Secara ukuran, lokasinya di tengah kota, dulunya jauh dari Monas. Sekarang sudah menjadi bagian dari bagian tengah Jakarta. Dan sekarang sedang dalam proses, doakan ibu bapak sehingga bisa nanti desain yang bagus itu menjadi kenyataan. Dan sebagian dari desainnya sudah menyebar. Saya mohon bapak-ibu sekalian, mohon dukungan doanya sehingga kita bisa menuntaskan. Nanti kalau sudah jadi dan Dharma Wanita Persatuan bikin acara di sini, bakal jauh lebih meriah dan insya Allah bisa rutin bikin acara di sini. Bapak sekalian, itu saja dari saya. Sekali lagi selamat berolahraga, selamat menguatkan kekerabatan, hubungan persaudaraan. Insya Allah kita berjumpa di waktu yang akan datang. Dan semoga Dharma Wanita Persatuan makin maju, dimudahkan dalam semua kegiatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Bekasi membeli janur, jalannya sangat ramainya. Terima kasih Bapak Gubernur atas kehadirannya. Tegas inovasi Anda. Kita hitung 3, 2, 1. Hari ini memeriahkan Pekan Olahraga Wanita yang diadakan oleh Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta. Setiap tahun kita selalu ikut berpartisipasi dalam acara ini. Sebenarnya intinya untuk kesempatan serame ini itu jarang banget satu DKI, jadi saatnya kita kumpul.
lomba-lombanya sebenarnya olahraga tradisional yang mungkin zaman kita kecil dulu ya, seperti ini ada sarung karambia, terus pancadolana, sumpitan, ketapel. Egrang dan lain-lain. Jadi kita juga sebelum acara ini sudah sering ketemu, berlatih senam yang untuk menyambut Pak Gubernur tadi. Lalu untuk yang kegiatan lombanya juga kita latihan. Jadi sebenarnya senang sih. Jadi semakin mempererat kekompakan ibu-ibu dan wanita DPM-PTSP. Kalau dari saya ya, dan juga pesan dari Pak Benny, sebenarnya kalau untuk Dharma Wanita PTSP diharapkan kompak, guyub. Yang penting ibu-ibu happy, apapun kegiatan yang dilakukan tidak dirasa berat. Kayak seperti lomba ini, soal juara atau tidak itu kita lihat nanti, yang penting kebersamaannya. Kompak selalu DWP DPM PTSP. Kami dari Dharma Wanita Persatuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta dengan ini mengajak masyarakat Jakarta untuk mengurus izin sendiri, tidak melalui pihak ketiga karena sangat mudah. Acara ini merupakan POR Wanita yang ke-6 bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga beserta Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta. Tujuan diselenggarakan acara ini yang pertama untuk mempererat tali silaturahmi antara pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan se-Provinsi DKI Jakarta. Kemudian supaya ibu-ibu Dharma Wanita lebih sehat, lebih bugar, lebih bersemangat lagi untuk kedepannya. Untuk kedepan ya, acara ini kita berharap bisa lebih banyak lagi pesertanya karena mungkin memang terbatas dari sesuatu dan halnya anggota. Sebetulnya antusiasnya sangat luar biasa ya. Iya, pesertanya meludak, bahkan rela bawa pakai kaos sendiri dengan biaya sendiri ya. Jadi harapannya kedepan Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta ini lebih bersemangat lagi, bisa lebih kompak lagi ya dalam semua hal. Itu harapannya ke depan, dan bisa lebih sehat ya tentunya ya. Acara ini kegiatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Dharma Wanita untuk mendapatkan peserta. Sekitar 900 peserta pada hari ini yang hadir, terdiri dari ibu-ibu Dharma Wanita dari SKPD yang ada di Provinsi DKI Jakarta, dari PKK, dari ibu-ibu BUMD, ada ibu-ibu komunitas rusun, rusun Rawabadak dan rusun Marunda. Alhamdulillah pada hari ini ibu-ibu rela untuk berpanas-panasan. Kegiatan ini diadakan di bulan Desember, tapi kebetulan tahun ini maju di bulan September. Dan waktunya agak mepet kemarin itu, jadi kita nyari tempat dapat di Ragunan. Tapi ibu-ibu rela berparas-parasan mulai dari kemarin, latihan, kita gladi resik gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih semua teman-teman yang sudah sangat bekerja samanya sangat baik ya. Partisipasi aktifnya juga luar biasa ya. Kemudian dukungannya moral maupun material itu sangat luar biasa sehingga acara ini dapat berjalan lancar, sukses sesuai apa yang kita harapkan. Dharma Wanita makin mantap. Dan ingat, urus izin sendiri itu mudah. Salam setia melayani Jakarta. Perlu mengurus izin di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Urus izin sendiri itu mudah.